Kedatangan etnik pelarian Rohingya kini menjadi kerisauan rakyat Malaysia. Mana tidaknya setiap hari semakin banyak cerita yang kurang sedap didengari tentang mereka. Keputusan Kerajaan Bangladesh menggazetkan sebuah pulau tidak berpenghuni di wilayah selatan Chittagong untuk menempatkan pelarian Rohingya telah menyebabkan ramai yang mempersoalkan kenapa Kerajaan Malaysia tidak mencontohi tindakan berkenaan, iaitu dengan menggazetkan satu kawasan khas untuk menempatkan pelarian Rohingya. Mungkin ramai yang tidak tahu bahawa Malaysia tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951 untuk melindungi pelarian secara tetap di negara kita demi menjamin kedaulatan negara. Sungguh pun begitu, kita tetap mengizinkan mana-mana pelarian untuk transit di negara kita sebelum dihantar ke negara ketiga. Tahukah anda Malaysia pernah diancam kedaulatannya kerana terlalu bermurah hati dengan menerima pelarian di negara kita suatu ketika dahulu? Ia digelar tragedi Pulau Bidong. Kisahnya bermula apabila Malaysia mengambil keputusan untuk menerima pelarian dari negara Vietnam yang meninggalkan negara mereka melalui jalan laut dek kerana peperangan yang tercetus di negara mereka. Oleh kerana jumlah mereka yang begitu ramai, Malaysia terpaksa mencari satu kawasan khas untuk menempatkan mereka di negara kita. Keputusan menerima pelarian Vietnam menyaksikan Kerajaan Terengganu terpaksa mengisytiharkan Pulau Bidong, sebuah kawasan tidak berpenghuni di pesisiran pantai Terengganu, kira-kira 40 km dari Tanah Besar, sebagai pusat penempatan pelarian Vietnam antara tahun 1978 hingga 1990. Ketika itu, ramai pelarian Vietnam mendarat di pantai dan pulau perairan pantai timur. Dianggarkan seramai 252,390 pelarian Vietnam mendarat di Malaysia dan seramai 4,535 bayi telah dilahirkan. Jumlah pendaratan paling tinggi ialah dengan kapal Hai Hong di Pelabuhan Kelang yang membawa 2,400 orang pada 1978. Keputusan Malaysia ini dilihat sebagai satu keputusan kemanusiaan dalam menangani isu pergerakan pendatang khususnya berkaitan penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Ia juga menyaksikan kedudukan dan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN semakin kukuh dan membuka mata dunia luar terhadap Malaysia. Tapi persoalan yang timbul, kenapa perlu Malaysia yang menjadi hero dalam pergolakan dan krisis di negara ASEAN? Kewujudan Pulau Bidong suatu masa dahulu dilihat sebagai sifat kemanusiaan sebuah negara kecil yang sudah membangun dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Tetapi, di sebalik sifat kemanusiaan ini, timbul satu persoalan membabitkan penduduk tempatan dan nelayan di sekitar Pulau Bidong yang memperjuangkan hak mereka dan mahu kawasan itu dijadikan kawasan bebas kepada nelayan. Bagi nelayan sekitar Pulau Bidong, pulau ini bukan sahaja menjadi lubuk sotong tetapi juga menjadi kawasan tangkapan ikan zon B, iaitu untuk nelayan pukat jerut dan pukat tunda. Tindakan kerajaan mengisytiharkan Pulau Bidong sebagai kawasan keselamatan pada 1976 menghalang nelayan untuk menangkap ikan menghampiri Pulau Bidong. Beberapa kes nelayan dihalau oleh pasukan petugas pendatang haram Vietnam kerana dikatakan menceroboh kawasan larangan sewaktu bot mereka menghampiri Pulau Bidong untuk berteduh daripada ribut, menyebabkan mereka terpaksa meredah laut bergelora untuk berteduh. Kemarahan mereka memuncak pada Februari 1989 apabila Persatuan Nelayan Terengganu bercadang menuntut ganti rugi sebanyak RM36 juta daripada Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian. Alasannya ialah kira-kira 3,000 nelayan terjejas pendapatan kerana penempatan pelarian di pulau itu menyebabkan mereka tidak boleh menangkap ikan di sekitar Pulau Terbabit. Mendengar rintihan rakyat membuatkan wujudnya konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Selepas hampir 12 tahun Malaysia menempatkan pelarian Vietnam di Pulau Bidong Terengganu bermula tahun 1978, jasa baik kerajaan membenarkan mereka menumpang di situ dibalas dengan demonstrasi berdarah pada awal 1990-an. Tunjuk perasaan itu bermula apabila tersebarnya berita mengatakan PBB membuat keputusan untuk mengeluarkan mereka dari situ untuk dihantar ke negara ketiga. Memang itu yang mereka impikan, tetapi mereka tidak mahu melalui proses saringan, syarat yang perlu dilalui untuk layak dihantar ke mana-mana negara. Akhirnya, sakibaki 16,000 pelarian yang berada di situ nekat untuk mengadakan tunjuk perasaan membantah keputusan mengadakan saringan antara pegawai dan anggota keselamatan yang berdepan detik getir bersama 5 rakan setugas jabatan penjara, 15 anggota polis serta 2 anggota tentera. Majlis Keselamatan Negara, MKN, Jabatan Perdana Menteri itu turut dibantu 30 Ikatan Relawan Malaysia, RELA. Namun, jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan 16,000 penghuni Pulau Bidong. Keputusan PBB itu tidak dimaklumkan lebih awal menyebabkan pasukan khas ini tidak menyangka akan berlaku demonstrasi di depan bilik gerakan mereka. Demonstrasi itu berlanjutan selama seminggu disusuli dengan mogok lapar. Mereka enggan menyentuh makanan yang disediakan petugas Palang Merah Antarabangsa. Pada masa yang sama, banyak
poster-poster mula dinaikkan dan ada antaranya yang bertulis, hidup atau mati. Kami mahu keadilan. Bebaskan kami dan kami tidak mahu pulang. Sepanjang tempoh itu, petugas keselamatan terus berdiplomasi memujuk mereka supaya bertenang. Pada hari pertama dan kedua, mereka kelihatan masih boleh mengawal emosi. Tetapi selepas beberapa kali berbincang dan tiada keputusan positif, mereka mula berubah sikap. Pemimpin mereka mula berucap di tempat perhimpunan dengan penuh semangat. Kemuncak tunjuk perasaan itu memang mengerikan kerana ramai yang mencederakan diri sendiri. Menikam badan dengan senjata tajam. Mereka mahu menunjukkan tanda protes kepada PBB. Demonstrasi itu berakhir dengan aman selepas beberapa perundingan dan akhirnya semua penghuni di Pulau Pidong dipindahkan ke kem Sungai Besi sementara menunggu proses menghantar mereka ke negara ketiga. Pelarian Vietnam yang terkenal dengan sikap agresif akibat desakan hidup di negara mereka serta kesan perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan juga tidak terlepas daripada masalah jenayah dan disiplin walaupun dikawal ketat. Konflik ini berakhir pada 30 November 1991 selepas kerajaan mengumumkan Pulau Pidong akan ditutup daripada menjadi pusat penempatan sementara pelarian Vietnam. Upacara penyerahan yang dilakukan oleh bekas timbalan Perdana Menteri ketika itu Tun Gafar Baba kepada Menteri Besar Terengganu Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad menandakan Pulau Pidong yang menempatkan pelarian Vietnam sejak 1975 bebas daripada jajahan rakyat asing. Menurut pemerhati politik ketika itu, keputusan menutup Pulau Pidong sepatutnya sudah lama dibuat oleh kerajaan. Setelah hampir 12 tahun, masalah penempatan semula pelarian ke negara ketiga menjadi semakin rumit. Keputusan kerajaan menutup Pulau Pidong untuk selama-lamanya kepada pelarian dapat mengelakkan golongan itu meninggalkan negara mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lebih penting, ia melenyapkan imej Pulau Pidong sebagai pusat tarikan pelarian khususnya dari Vietnam. Namun penutupan Pulau Pidong ini bukanlah pengakhiran kepada masalah pelarian. Selepas Pulau Pidong ditutup, pelarian ini dipindahkan ke kem pelarian Sungai Besi dengan satu harapan agar masalah pelarian ini dapat diatasi. Jangkaan semua pihak itu nyata meleset apabila bilangan pelarian Vietnam ini bertambah dan menjadikan kem pelarian Sungai Buloh seolah-olah daerah keramat mereka. Pelarian Vietnam bertindak seperti kacang lupakan kulit apabila mencetuskan kekecohan yang menjadi antara rusuhan terbesar pernah berlaku di negara ini. Bagaimanapun, kehadiran mereka di kem Sungai Besi memberi masalah lebih besar kepada anggota keselamatan. Di dalam kem ini, mereka telah menunjukkan perangai mereka yang sebenar. Mereka telah mewujudkan puak-puak Samseng di kalangan mereka dan menindas rakan sepelarian mereka sendiri. Mereka juga tidak menghormati undang-undang dengan mewujudkan pelbagai pusat hiburan dan pelacuran haram di dalam kem berkenaan. Justru, disebabkan sikap mereka yang kurang ajar, pihak keselamatan telah mengambil keputusan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke dalam kem mereka untuk membanteras gejala yang tidak bermoral yang dilakukan mereka. Mereka membantah tindakan anggota keselamatan hingga mencetuskan rusuhan besar pada Jun 1995 yang hampir menggugat kedaulatan dan keselamatan negara yang telah memberi perlindungan kepada mereka selama ini. Tindakan ganas kumpulan perusuh pada pagi 5 Jun 1995 menyebabkan 3 blok kediaman di kem transit sementara Sungai Buloh yang menempatkan lebih 4,500 pelarian Vietnam musnah sama sekali. Rusuhan ini mengorbankan seorang pelarian dan mencederakan lebih 10 anggota yang terlibat dalam operasi mengawal keselamatan iaitu pasukan simpanan Persekutuan FRU, bomba dan polis hutan. Selain drama rusuhan yang berlangsung selama lebih 16 jam, kebakaran besar itu turut menggemparkan warga kota, khususnya mereka yang tinggal sekitar Sungai Besi dan Bukit Jalil. Kepulan asap yang menjulang tinggi dikatakan dapat disaksikan dari jarak puluhan kilometer. Dalam operasi mengawal rusuhan itu, seramai 1,200 anggota pasukan keselamatan terdiri daripada anggota polis FRU, polis hutan, bomba, unit pengesan bom dan unit anjing pengesan dikerahkan ke tempat kejadian. Serbuan awal polis ketika itu berjaya menemui pelbagai senjata tajam seperti lembing, parang, senapang patah dan pedang yang dihasilkan oleh kumpulan perusuh. Berdasarkan kenyataan rasmi Dewan Negara yang dibaca oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, berhubung insiden ini, kekecohan dipercayai berpunca daripada sikap tidak puas hati pelarian terhadap keputusan kerajaan yang mahu menghantar mereka pulang ke negara asal. Menurut beliau dalam kenyataan itu, pelarian Vietnam cuba menunjukkan bantahan dan mendapatkan simpati dunia terhadap rancangan kerajaan menghantar mereka pulang ke Vietnam yang sudah dipersetujui oleh Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu bagi orang pelarian.
Mereka juga masih menaruh harapan untuk dihantar menetap ke negara ketiga yang mereka anggap dapat memberikan perlindungan walaupun permohonan mereka ditolak oleh negara berkenaan. Pilihan kumpulan pelarian ketika itu adalah untuk mendapatkan tempoh perlindungan lebih lama di negara ini sementara menunggu giliran dihantar ke negara-negara ketiga seperti Amerika Syarikat, Perancis, Kanada dan Eropah yang dikelola oleh UNHCR. Bagaimanapun, atas syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh badan antarabangsa itu, keutamaan mengikut program pemindahan ke negara ketiga itu hanya melibatkan pelarian yang mempunyai kelayakan profesional. Tersepit dalam keadaan itu, sebahagian daripada pelarian turut berusaha meraih simpati antarabangsa sehingga mendapat perhatian dari negara luar. Kenyataan yang sama juga menyatakan pemberontakan berpunca daripada tindakan kerajaan membina pagar berangkai di kem berkenaan bagi mengasingkan kumpulan pelarian yang bermati-matian enggan dihantar pulang dengan puak yang lebih bertimbang rasa. Dalam rundingan itu, kumpulan pelarian mendesak kerajaan supaya tempoh perlindungan dilanjutkan kerana mereka takut pulang ke negara asal. Mereka tidak berani pulang kerana takut dikenakan hukuman mati oleh pemerintah komunis negara itu. Rundingan menemui jalan buntu sehingga tercetusnya rusuhan. Selepas tewas dalam pertempuran dengan pihak berkuasa, beratus-ratus kepala Samseng dihantar ke kem tahanan sementara pelarian di Krayong Pahang. Betapa susah dan mencabarnya pasukan khas di bawah MKN serta semua agensi keselamatan kita bagi menangani isu pelarian ini. Buat baik dibalas baik, namun tidak sangka sebaliknya pula yang kita dapat. Tahniah kepada MKN dan semua agensi keselamatan kita pada ketika itu yang akhirnya berjaya menyelesaikan dan meleraikan masalah isu pelarian Vietnam ini. Berbalik kepada isu etnik pelarian Rohingya, jangan jadi Rohingya mudah lupa. Kerajaan Malaysia perlu lebih tegas bagi menjamin kedaulatan negara serta mengekang kemasukan mereka secara haram atas tiket pelarian. Kita sebagai rakyat Malaysia, teruskanlah bersuara melalui saluran yang betul tanpa menyalahi undang-undang. Cukuplah yang sedia ada pun sudah bermasalah. Jangan ditambah jumlah mereka. Kita tidak akan nampak dalam masa 2-3 tahun. Tapi kesannya 20-30 tahun akan datang kepada anak cucu kita selain daripada masalah sosial yang berbangkit jika mereka terus bertapak di Malaysia dan diberikan pelbagai keistimewaan yang tidak sepatutnya diberikan kepada pendatang asing tanpa izin walaupun mereka kononnya merasa kebal dengan hanya memegang title pelarian UNHCR. Sekian, terima kasih.